Semak buat kali terakhir dan whistle menandakan bermulanya separuh masa yang pertama di Stadium Darul Makmur Seri Pahang yang turun di laman sendiri menerima kunjungan Melaka United. Pada menit-menit awal ini, semestinya pasukan masing-masing akan cuba memahami corak yang digunakan oleh pasukan lawan. Cantik membuka ke sebelah kiri. Menghantar ke tengah, mungkin sedikit tinggi. Hidalgo menandau dan gol. Oh, gol awal. Hanya kurang semenit. Cukup positif yang ditunjukkan tandukan yang berjaya menewaskan penjaga gol Khairul Fahmi Cikman, meletakkan Seri Pahang 1-0. Jika kita lihat sekali lagi bagaimana memotong dan hantaran terus ke hadapan Khairul Fahmi Cikman, mungkin positioning beliau tidaklah yang paling baik. Malik Ma'arif dengan satu assist menghantar umpanan ke far post, melonjak dan menanduk. 1-0 untuk Seri Pahang. Mungkin sedikit leka ataupun belum betul-betul bersedia barisan pertahanan pasukan Melaka United yang terus dihukum. Nampaknya tugas getir Melaka United untuk cuba mendapatkan